Pelakon dan pengacara Irma Hasmi 42 memanjatkan rasa syukur apabila selesai menjalani ibadah haji baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram, Irma atau nama sebenarnya Irma Hasmi Ibrahim berterima kasih kepada semua yang mendoakan perjalanan ibadah hajinya itu. Alhamdulillah, tak tergambar rasa syukur atas ucapan semua pada saya yang mesej langsung dan WhatsApp, komen atau mesej yang tak sempat saya reply satu-satu. Saya doakan kebaikan dikembalikan sempurna buat semua, malah lebih baik diberikan oleh Maha Pemberi. Semoga setiap doa-doa kalian yang dititipkan diangkat Allah, kabul insya Allah. Dan syukur Allah Maha Baik hadirkan sahabat-sahabat di sisi saya. Tanpa sahabat semua saya tidak belajar memberi. Terima kasih kerana sudi bersama memilih diri memperbaiki diri. Semoga kalam kebaikan yang pernah disampaikan buat sahabat semua dipandang Allah sebagai air sejuk yang memadamkan api kepanasan. Saya sayang semua, coret Irma lagi. Dalam perkongsian tersebut, ibu kepada dua cahaya mata itu berkongsi momen-momen dia di tanah suci Makkah. Menjengah ke ruangan balas, rata-rata pengikut turut menitipkan ucapan dan mendoakan kesejahteraan buat Irma agar terus kuat. Untuk info, Irma Hasmi pernah mendirikan rumah tangga bersama Reza Shah Azmir pada 2012, namun mereka sah bercerai pada November tahun lalu. Hasil daripada perkahwinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.